visi misi yang sampai yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Dan pokoknya diserahkan kepada Bapak Ketua selanjutnya nanti itu. Apanya geser, Pak. Gerindra. Ya, visi misi yang sampai yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak, ya, Pak Joko sendiri sudah mengetahui akan mengunjungi kita sebelumnya juga. Ya, pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin dari orang tua. Nah, apakah dengan kehadiran Bapak Gerindra, apakah semua keluarga nanti akan masuk Gerindra atau gimana? Mas Gerindra, ya. Anak-anak saya masih kecil, belum bisa masuk Gerindra. Pak Wali, soal pertemuan Pak Wali dengan Bang Ijek kemarin, apakah muaranya akan berpasangan dengan Bang Ijek ini, Pak Wali? Ya, kami sudah ketemu kemarin dengan Bang Ijek, kebetulan di Jakarta kemarin, sebelum Bang Ijek kembali ke Medan, dan saya kembali di Jakarta, sudah ketemu. Untuk itu, saya serahkan kepada Partai Gerindra. Tapi nama Pak Wali kan dimasuk dari apa Golkar ini, Pak? Penugasan. Penugasan dari Golkar, itu gimana? Yang surat penugasan itu sudah dari bulan Desember, saya sampaikan. Itu sudah dari bulan Desember dan kemarin juga diundang itu bagi yang sudah dapat surat penugasan. Dan hari ini saya serahkan total kepada Gerindra untuk menentukan itu. Ada berapa partai lagi Pak yang rencananya akan didatangi juga untuk meminta dukungan Pak? Ya, kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra tentunya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra, dengan partai Gerindra. Saya tidak akan berjalan atas nama pribadi saja, tapi saya akan berjalan sama Gerindra juga tentunya. Pak, terkait dengan ciri-ciri atau sosok wakil nanti gimana? Harapan soal sosok wakil. Bisi-bisi dulu sama Bang. Kita serahkan ke partai, Pak. Apa? Kita serahkan ke partai mengenai. Ya. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.